Seri, lihat di sana. Ada bunga yang sangat besar. Oh, itu bunga Pak Ma. Nama saintifiknya ialah Rafflesia azlani. Bukan itu sahaja. Hutan belum ini juga kaya dengan pelbagai jenis haiwan seperti tapir, harimau dan gajah. Wah, hebat. Seri, mengapakah tempat ini dinamakan sebagai hutan simpan belum? Untuk pengetahuan kamu, nama belum diilhamkan daripada bunyi yang dikeluarkan oleh sejenis serangga iaitu belalang. Wah, hebat. Agaknya apakah jenis perkataan yang dipaparkan di skrin tadi ya? Ha, kata nama am dan kata nama khas. Kata nama am dan kata nama khas merujuk kepada benda, haiwan, manusia dan tempat. Apakah perbezaannya? Mari kita teruskan pembelajaran.